Halo guys, sekarang aku bakal ngajakin kamu buat berpetualang. Panji kali ya petualang. Yuk kita refreshing ke curug yang ada di Purbalingga. Namanya Curug Duwur. Duwur, kayak omonganmu pokoknya lah ya. Jalan-jalan yuk. Harga tiketnya 10.000 per orang, untuk parkir 4.000. Menurut kamu mahal nggak ya? Mahal dan enggaknya kita harus nikmatin dulu kira-kira seperti apa keindahan dari Curug Duwur. Hai, kali ini aku bakal jalan-jalan ke salah satu curug yang ada di Purbalingga. Namanya adalah Curug Duwur. Ada di desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Dan seperti apa sejuknya dan juga keindahan dari Curug Duwur, kita bakal sama-sama jalan-jalan ke sana. Oke. Okay. Ya, sekarang aku bakal jalan ke Curug Duwur, Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Jalannya masih berupa tanah sih. Cuman karena memang musimnya di Purbalingga juga yang biasanya curah hujannya tinggi, tapi kali ini memang lama nggak hujan juga sih, jadi memang ya jalannya sih walaupun tanah ya nggak becek. Kalau berangkatnya dari pintu masuk sampai ke curugnya memang kita turun karena memang curugnya ada di bawah. Jadi nanti pulangnya yang lebih agak repot sih. Terus juga di sini banyak pipa-pipa yang kadang bocor juga yang bikin jalanan agak becek dikit, tapi nggak masalah juga sih. Nah, nih ada tangga-tangga kayak gini. Paling jalannya nggak lama sih, 10 menitan. Jadi buat yang pengen datang ke curug yang nggak begitu susah untuk akses jalannya, Curug Duwur sepertinya juga pas untuk yang pengen jalan-jalan ke sini menikmati sejuknya air Curug Duwur. Oke, memang debit air di kalinya juga nggak begitu besar sih, karena memang musimnya musim kemarau. Ada beberapa curug yang sebenarnya bagus, cuman takutnya kalau kita kesana lagi nggak ada airnya. Jadi dipilihlah Curug Duwur yang aksesnya nggak begitu susah, tapi juga masih ada airnya. Tinggal dikit lagi kita bakal sampai di curugnya. Dan tadi sih di parkiran ada 10 motor lah, nggak begitu rame memang. Jadi kalau misalnya pengen datang ke sini, pengen menikmati suasana yang sejuk, yang sepi, bisa langsung ke Curug Duwur aja. Jadi curugnya kurang lebih ya beginilah, 10 meteran mungkin ada. Cuman aku masih belum menemukan kalau kita mau mandi di mana tempat gantinya, apakah di sebelah sana atau di mana. Tadi sih sepertinya bukan hanya motor plat R, tapi juga ada plat J juga, mungkin ada dari Pemalang atau mungkin dari Tegal, segala macam datang ke sini. Memang tidak begitu ramai sih, tapi ya lumayan lah. Coba nanti kita akan coba bagaimana kesegaran dari Curug Duwur ini, dan kira-kira berapakah dalam di sana, kita nanti akan coba ya. Apakah aku berani untuk jumping dari sana ke sini? Sepertinya tidak, karena sudah tua, jadi nyalinya sudah tidak terasa lagi. Jadi mendingan kita nanti renang-renang aja, nggak usah jumping-jumpingan lah ya, takutnya sendi-sendi rontok. Oke. Ini tempat gantinya apakah di sebelah sana? Oh, gubuk-gubuk itu tempat ganti. Kirain tempat-tempat ngesrak di sana ya. Oh, tidak ya. Itu tempat ganti di sana. What is the meaning of ngesrak? Nanti aku kasih ada di bawah ini. Ngesrak is apa gitu ya. Alright. Nah, tuh.
Ternyata setelah aku coba untuk renang tadi, aku bayangin bahwa kalau renang di kolam renang itu enak gitu ya. Tapi kalau di curug kayak gini, itu karena di situ tuh dalam banget, jadi waktu aku mau ke bawah curugnya, itu arusnya bawah tuh berat banget. Jadi kalau mau renang tuh capek banget, mungkin karena faktor usia juga. Faktor udah tua, jadi baru nang dikit ke sana aja. Aku pengen ambil gambar di bawah curug, sepertinya agak susah, jadi ya udahlah. Yang penting aku udah coba, karena memang dalam banget. Kalau kita misalnya terjun dari atas ke bawah juga kaki nggak bakal kena dasar dari curugnya, jadi tapi aku sepertinya juga nggak bakal berani kalau misal harus terjun dari ketinggian 10 sampai mungkin 15 meter dari atas curug. Yang penting udah coba, walaupun agak ngap ya karena faktor perut yang udah besar. Yang jelas udah coba curug Duwur di Bojongsari ya, di Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Oh, teman-teman, kalau tadi ngeliat ada video anak-anak yang terjun dari atas curug Duwur, ini ada teman-teman berdua yang tadi juga terjun bebas dari atas. Kita pengen nanya dong, namanya siapa? Kalau kamu namanya siapa? Jenengnya siapa? Raditian. Kamu? Advan. Siapa? Advan. Advan? Advan. Kayak merek handphone Advan. Evan? Advan. Ervan? Advan. Oh, Advan. Rumahnya sini aja ya? Iya, Binangun. Rumah mana? Binangun. Oh, Binangun. Kalau dari sini jauh? Enggak. Oh, dekat. Kelas berapa kamu? 7. Oh, 7 kamu? 7. Oh, kelas 7. Jadi dia mereka berdua masih kelas 7 SMP. Jadi masih kelas 1. Tapi memang teman-teman sering terjun di sini? Sering. Oh, sering. Terus kalau misalnya terjun ada pengunjung juga yang ngasih upah gitu ya? Iya. Biasanya dikasih apa? Uang. Ada uang, terus juga ada yang ngasih rokok juga ya? Iya. Ini masih kecil jangan rokok loh. Masih kecil udah ngerokok juga. Jadi kalau sehari pernah dapat berapa yang paling banyak? 25. Oh, 25.000. Kalau kamu? 20. Oh, 20.000. Jadi mereka terjun dari atas tuh ada juga yang ngasih-ngasih. Kadang sehari kalau misalnya pas lagi rame mungkin 25.000, 20.000 lumayan ya buat jajan ya. Oke. Yang jelas sih pokoknya teman-teman harus hati-hati kalau misalnya terjun dari atas, harus keep safety juga, jangan sampai terjadi apa-apa. Walaupun memang dapat upah sih, yang penting harus hati-hati juga. Tapi pegel nggak sih kalau misal terjun dari atas sampai bawah? Enggak. Oh, karena udah biasa juga ya? Oke. Thank you buat Radit ya? Iya. Radit sama Ekvan yang udah mau diwawancara juga.